kelompok Al-Quds Palestina merilis rekaman yang menunjukkan mereka melakukan pemboman udara terhadap dua tank Merkava 4 Israel. Kelompok militan menggunakan pesawat remote control atau drone komersial untuk menyerang kendaraan lapis baja pasukan pertahanan Israel yang ditempatkan di perbatasan Gaza. Rekaman, dimulai dengan kata-kata ini adalah yang telah dirahasiakan musuh, menunjukkan dua serangan berbeda, bom dijatuhkan dari kendaraan udara tak berawak kedua tank model Merkava 4. Pada serangan kedua, sebuah drone melayang di atas sebuah tank. Pesawat melayang statis, sementara teks di sudut kanan video mengatakan menunggu tentara pergi, sebelum menjatuhkan bom dengan tepat ke tank. Oleh intel yang merilis video ini mencatat bahwa pada serangan pertama seorang tentara Israel terlihat naik ke atas kendaraan pada saat bom dijatuhkan. Tidak diketahui bagaimana kerusakan dan apakah ada korban dalam serangan tersebut. Perangkap peledak itu sendiri tampak tidak memiliki dampak yang signifikan pada kendaraan lapis baja seperti tank, tetapi dalam radius ledakan bisa membuat orang terluka, tulis Twitter Intel. Menurut informasi yang dirilis dengan video, serangan itu dilakukan selama pertempuran terakhir antara Palestina dan pasukan Israel beberapa waktu lalu. 22 orang memperbincangkan tentang ini. Serangan udara oleh militan Palestina cukup langka karena mereka memang tidak memiliki platform udara baik drone militer atau jet tempur serta rudal udara. Namun drone komersial yang semakin banyak dan murah telah lama dikhawatirkan banyak pihak akan bisa dikembangkan menjadi platform serangan yang murah. Kendaraan tempur modern membutuhkan sistem baru untuk mendeteksi dan membantu mengalahkan drone kecil yang mengancam kendaraan.